Halo sobat, welcome back to my YouTube channel Rawang Star. Nah teman-teman, kali ini aku sudah berada di salah satu kawasan properti yang jadi pilihan banget buat kalian millennials atau orang-orang yang menyukai untuk tipe-tipe rumah minimalis modern. Nah, aku udah jumpai salah satu properti, yaitu yang berada di Jalan Haji Basir, yaitu The Neo Oasis. Nah, ini keren-keren banget loh rumahnya. Jadi tipe minimalis gitu, tapi udah desainnya didesain secara modern. Dan yang penting itu adalah lokasinya berada di kawasan Township Elite Bintaro. Oke, kita lihat reviewnya seperti apa. Ayo, ikutin aku. Oke, teman-teman, ini dari ada dua blok di sini, blok pertama dan blok kedua. Dari antara dua blok di sini, yaitu blok pertama dan blok kedua di sini, ini mayoritas sudah dihuni, jadi udah banyak yang beli. Nah, kamu jangan sampai ketinggalan ya, kalau mau rumah yang harganya terjangkau tapi mau di kawasan elit Bintaro, nah kalian bisa pilih The Neo Oasis. Ya, tuh kan. Kita lanjut lagi yuk, jalan ke belakang. Nah. Nah, kalau kalian mau rumah yang inden, misalnya kalian mau nempatinnya nanti itu setahun lagi. Nah, rumah ini sedang dibangun nih, teman-teman. Jangan khawatir, pembangunannya lancar karena dibangun atau dikembangkan oleh PT Abu Fana Abirama Land yang terpercaya banget. Oke, kalian bisa lihat yang jelas semua pembangunannya akan diselesaikan dengan baik, tepat pada waktunya. Dan nah, kalian lihat nih kan kompleksnya tuh, keren banget. Nah, kalau kalian punya tempat kerja, lokasinya di Bintaro, kalian bisa ambil rumah di Neo Oasis ini untuk dijadikan hunian. Unit rumah yang sudah dihuni. Nah, ini udah ada beberapa orang ya yang udah menghuni rumah ini. Jadi artinya rumah ini nih worth it banget untuk kalian jadikan pilihan. Ini ada beberapa juga di sini nih, bisa jadi fasilitasnya di sini ada carportnya, carport ya. Terus kalau kalian mau tambahin kanopi juga bisa ditambahin. Mungkin tambahin sendiri ya, nggak dari developer. Tambahin kanopi juga oke nih. Tuh, kalau udah jadi nih kayak gini ya. Tuh, lumayan kan? Desainnya juga oke. Untuk yang senang dengan desain minimalis warna abu-abu, ini keren banget. Oke, kita jalan lagi ya ke lokasi-lokasi unit yang lain. All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last reach is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured. Aku udah masuk ke dalam rumah, yaitu di Neo Oasis. Nah, kalian bisa lihat sendiri di belakang ini modelnya. Untuk rumah minimalis modern
Ini cukup banget sih ya buat yang mau tinggal di kawasan Bintaro gitu, yang elit itu. Teman-teman bisa bisa pilih unit di Neo Oasis. Jadi kalian bisa lihat di belakangnya ini bisa untuk menaruh ruang tamu mungkin di sini ya. Bisa untuk taruh sofa, sofa bed di sini. Kemudian bisa langsung menaruh tempat makan di sini, ruang makan di sini. Jadi satu ruangan ini bisa di set untuk tiga fungsi, yaitu ruang tamu, kemudian ruang makan di sini, kemudian di sini bisa ditaruh kitchen set. Kitchen setnya di situ ya. Nah, ini untuk tempat wastafelnya udah ada, tempat cuci piring, bisa taruh untuk aquanya di sini, kulkas, kulkas juga bisa. Nah, ini ada sedikit space. Di sini ada sedikit space nih, bisa kalian taruh, bisa membuat apa ya, taman-taman mini gitu supaya tetap nuansanya asri di tempat ini. Walaupun tipe minimalis, tapi kan bisa tetap diset supaya rumah ini juga bisa berkesannya elegan. Di sini, di lantai satu ini ada kamar mandi. Oh, memang space-nya agak kecil, lebih kecil dari di atas karena mungkin ini di set cuma untuk tamu yang berkunjung ke rumah ini ya, namanya juga buat minimalis ya sobat. Di ini ada toiletnya, cuma memang agak kecil tapi lumayan lah kalau cuma untuk sekedar buang air untuk tamu gitu ya, atau misalnya kalian habis pulang kantor terus males ke atas ke toilet di atas, di bawah ini juga bisa difungsikan. Di sebelah toilet bisa dibangun dibikin space untuk taman-taman mini seperti itu, atau mau bikin akuarium juga mungkin bisa jadi pilihan buat Anda. Bentuk tangganya itu L, naik dulu sekali ke sini baru ke atas. Ini contoh unitnya. Di antara kamar satu dan kamar yang kedua, di tengah sini ada toilet. Jadi per lantai ada toilet. Asik banget kan? Nih teman-teman, ada toiletnya di sini. Cuman toiletnya ini belum dibuat untuk furnisnya. Wastafelnya belum ada, sama klosetnya juga belum ada. Dan nanti bisa kalian isi sendiri. Oke, kita masuk ke kamar yang kedua. Jadi di lantai dua itu kamarnya ada dua. Tadi yang pertama kita udah lihat di sana. Nah, ini tepat di pintu seberangnya. Jadi pintunya seberang-seberangan gitu ya. Di kamar keduanya lebih kecil dikit dari kamar utama. Tapi di sini udah lumayan lah kalau kalian bisa setting furniture-nya dengan baik, bisa masuk. Mungkin kalau untuk tempat tidurnya yang single bed, kemudian bisa main di atas aja nih untuk naruh-naruh barang. Lemari juga muat di sini, lemari mungkin bisa taruh meja kerja ya di sini. AC bisa taruh di atas. Ini sih oke sih ya buat tempat
untuk keluarga-keluarga kecil gitu oke. Nah, ini sekarang aku lagi berada di kamar pertamanya, kamar utama. Luasnya segini. Ini lumayan luas nih. Sobat yang mau lagi mau cari rumah untuk dua kamar, ini bisa kalian jadikan pilihan yang menarik banget, yaitu Neo Oasis. Nah, ini kamarnya sepertinya view-nya cukup keren nih. Bisa melihat di sini rumah-rumah tetangga kalian tuh, ya kan? Udah terisi semua kok. Nah, teman-teman, saat ini saya sedang bersama marketing dari The Neo Oasis. Oke, kita bisa bincang-bincang sejenak bersama beliau. Halo, Pak. Halo, Bu. Namanya siapa? Nama saya Eng, Bu. Ya? Pak Eng. Ini The Neo Oasis kan tadi saya dengar-dengar cuma sisa 8 unit ya? Ya. Pak, kira-kira apa sih, Pak, yang menjadi keunggulan ini kok bisa? Kayaknya banyak banget yang pengen menghuni rumah di sini. Keunggulan di sini strategis ya, dekat lokasi strategis. Oke. Okay. Bintaro, Graha Raya. Bintaro, Graha Raya. Ciledug. Oke. Okay. Terus nah, fasilitasnya. Fasilitas ada taman dan ada taman. Oh, security ini 24 jam ya. Jadi aman ya. Oke, okay, jadi mobil-mobil kalau mau parkir itu aman di sini aman. Ya. Oke, okay, terus gimana Mas? Kalau dari warga yang ada, kira-kira apa komentar mereka? Sama warga ini senang sih. Nyaman tinggal sini. Nyaman ya. Nyaman. Warga juga rukun. Oh, di sini juga semuanya warganya rukun ya, jadi nggak ada yang komplain ya. Kalau kira-kira mengenai bangunannya sendiri, strukturnya bangunan ya bagus sih, nggak pernah ada komplain ya. Komplain. Kira-kira kalau hujan banjir nggak, Pak? Nggak, Pak. Jadi di sini ini lokasi bebas banjir ya. Wow. Nah, Pak, kira-kira nih, Pak, untuk orang yang baru menikah, terus misalnya baru kemudian kerja, kira-kira ini harganya ini terjangkau nggak sih, Pak? Terjangkau, Pak. Harganya di bawah 1M ya. Di bawah cash ya. Paling cash di bawah 1M. Wow. 3 kamar. Sangat terjangkau ya. 3 kamar, kemudian itu 1,2. Kalau untuk KPR atau cicilan ke bank, kalian bisa dapatkan seharga 1,2. Free, semua biaya. Oh, semua biaya free. Ya. Jadi hanya itu aja. Biaya akad? Akad free. Free ya. DP? Semua DP itu cashback sih. DP bisa berapa minimal? Minimal 5%. DP minimal 5%, tapi kemudian cashback. Nanti cashback ya. Setelah di proses KPR. Setelah proses KPR, DP akan dikembalikan. Waduh, ini ada program yang sangat menarik di akhir tahun buat kalian. Oke, teman-teman, mari segera hubungi nomor marketing. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton tayangan ini. Yaitu, kali ini aku mereview properti yang lagi viral di daerah Bintaro, deket banget ke Bintaro Jaya, dan akses yang mudah banget di sini, tentunya dekat dengan stasiun kereta api Jurang Mangu. Kemudian kalau kalian mau ke mall, wah, dari sini hanya 5 menit ke Mall Bintaro Exchange. Kemudian kalau kalian mau ngopi-ngopi gitu, ini dekat banget deh dengan kafe shop yang ada di daerah Bintaro loh. Oke, teman-teman. Oke. Terima kasih udah menonton tayangan ini. Sampai jumpa di review-review aku di properti yang berikutnya. Thank you for watching.